Hai, balik lagi di Cara Mudah Untuk. Di episode sebelumnya kita udah belajar nih buat daftar pusaka dengan Mendeley. Kalau belum lihat, kamu bisa cek episode 1 ya. Cara Mudah Untuk. Di episode kali ini, aku bakal kasih tutorial buat daftar halaman yang berbeda di Microsoft Word. Langsung aja kita ke tutorialnya. Buka file yang akan kamu beri halaman. Letakkan kursor pada halaman pertama. Kemudian pilih Page Layout, lalu Bricks. Klik Next Page. Lakukan hal yang sama pada bagian yang ingin dibuat halaman yang berbeda. Untuk memasukkan nomor halamannya, klik Insert, lalu Page Number. Pilih Bottom of Page. Pilih format yang kalian butuhkan. Pada section 1, karena tidak memiliki halaman, klik Different First Page. Untuk section 2, menggunakan angka Romawi. Klik dua kali pada footer, pilih Page Number, pilih Format Page Numbers, di Number Format, ubah ke angka Romawi seperti ini. Pada Page Numbering, ubah seperti ini. Klik OK. Untuk Section 3, menggunakan angka biasa. Ulangi step yang angka Romawi, hanya saja di number format, ubah ke angka biasa, seperti ini. Sekarang nomor halamannya sudah berbeda. Gimana tutorialnya? Jangan lupa untuk dicoba ya. Kamu juga bisa loh daftar ke Steamy Click Me kalau mau belajar lebih banyak tentang aplikasi ini. Ada juga beasiswa up to 100%. Jadi yuk segera daftar. Kalau kamu ada pertanyaan atau request mau bahas apa untuk bicara mudah lainnya, bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di cara mudah untuk lainnya. Dadah!